hari ini saya berada di Bali. Perjalanan jauh nih dari Shanghai tadi pulang pergi. Nah, sekarang saya mau hang out bersama teman-teman saya yang cantik-cantik. Nah, mereka sudah menunggu semua di dalam. Nah, kami akan ketemu di ini cafe Dear Lucy. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Keunikan dari cafe ini, kalian itu bisa membawa pet kalian. Jadi binatang peliharaan kalian bisa makan bareng di sini bersama kita-kita nih. Makanannya bervariasi banget, dari yang kopi, terus cake-cake kayak gitu, terus makanan-makanan lainnya. Kita langsung aja yuk, masuk. Halo Ibu. Selamat datang. Cantik sekali. Kursinya silakan. Ini menunya nih. Menunya. Terus yang paling top mana sih? Rekomennya apa yang ini? Orange booster ya. Terus kalau makanannya tadi truffle carbonara. Nih. Oke. Okay. Ayo kenalin ya satu-satu temanku ini. Halo, namaku Siska dari Bali. Namaku Rimanda, enggak tahu dari mana. roommate aku nih. Ini pembantu saya. Oh, ini pembantunya. Ini pembantu saya. Saya pemalu anjing. Yuk, cobain dulu. Mesen enggak? Udah, kita tinggal makanan berat. Kenapa? Pantas sih di bawah ini. Ini keluar ya. Warna warna apa? Terus kita jelek. Ini nama meja. Mantap sekali. Uhuy, sakit. Jangan, aku belum makan itu. Ini foto apa video? Hello, namanya siapa ini? Candice. Oh, Candice. Hello, Candice. Ini keluarga negara apa sih ini? Ini anak Rima, mirip kan? Oh, anak Rima. Rima, ya ampun, Manda. Anak lu kayak gini sekarang, Manda. Nah, anjingnya tuh nyalak mulu, jadinya kita mau pindah tempatnya keluar aja. Itu pesan apa, Nda? Ini ribeye. Ini ribeye steak, tapi nggak tahu ya rasanya. Itu mau dimandiin kan si Candy. Saat makan. Sedang. Napa emang? Ini kalau kamu makan semua, aku makan apa? Makanan tuh, Candice. Minta sama mamamu, minta beliin ini nih. Beliin truffle chicken steak. Sana bilang. Masih ada. Dagingnya dibersihin dulu, nanti itu masih ada. Dia ini gak sih, makan, dia vegetarian. Ya kalau vegetarian. Ya kan. Kan lo bilang menunya dia apa? Chicken veggie. Chicken veggie. Berarti kan ada chickennya. Ya berarti kan sayuran. Oh, iya.
vegan vegetarian. Kalau enggak lacto ovo. Lacto gitu. Terus kan dikasih ayam dia enggak mau itu. Ya iya dia pengen ayam. Anjing itu emang suka ayam ada. Tadi enggak ada yang pesan ayam, pesannya daging. Dia lebih enggan makan yang daging-daging berkaki empat daripada ayam. Beliin ayam aja. Chicken popcorn. Ayo Candice, minum dulu sebelum bobo. Cincang campur kuahnya, campur si apa namanya nasi, lahap tuh dia makan. Nih asli kan anjingnya jenis apa sih? Beagle. Kayak gimana ya? Yang warna khas papis bukan sih? Putih, ya yang kayak khas papis. Apaan? Yang bunyinya. Wih gila. Selatu ibu ini satu ya. Itu buat anjing lu? Lagi kita kedengeran itu ngomongin orang. Minum nggak? Kamu minum? Lu kasih makan lagi sih. Iya. Iyalah. Ayam habis. Makan 3 slice. Lu kasih ayam dia jadi nggak mau daging. Gak apa-apa. Yang penting dia makan. Ayam dia suka ayam. Kamu? Aku nggak ngerti. Gak mau apa lu nih? Mau lah katanya. Ini gara-gara dikasih makanan manusia, jadi nggak mau makanan anjing. Begini ya? Oh, ya bukan lah mak. Kalau beagle itu warnanya pasti sama. Ada hitam, ada putih, ada coklatnya. Itu mak. Anjing ini mau sok-sok kecil. Dia maunya ayam ya. Kasih minum dulu deh, minum Equilnya. Kayaknya sih gitu deh. Gue cuma gigi. Udah nih, gue gak makan lagi nih bener. Kasih pumpkin. Minum dulu, minum dulu. Gue aja gak ngurus anak gue. Lu ngurus anjing. Swapin lagi. Udah langsung aja. Good. Good. Sini, sini makan dulu main. Eh. Hidung kamu mana, Nak? Hidung kamu mana, Nak? Hidung kamu mana, Nak? Cantik. Gak ada yang narik ya hidungnya? Gak ada yang narik ya? Hidungnya gak ada yang narik. Bilang mami diet. Mami diet. Saya gak makan nasi seperti yang ngomong antinya ya. Belenya mana sih? Ya. Mau, tangannya bikin gak mau. Sama gede ini tuh. Ini kan dua anak cukup. Anak Candice. Ibu, ya mau lah. Maknya nih. Who are you? Menurut lo gue ibu yang tidak baik dengan Candice ikut-ikutan. Candice sebelah kanan. Mau nenen juga katanya. Kamu nenen juga katanya. Candice mau sebelah kanan ibu. Mau nenen. Ibu Candice mau sebelah kanan ibu. Kalau nggak anak lo anteng juga. Dia ngeliat anjing. Ini siapa ini? Halo. Mana duduk sini, Mbak, sambil ngasih. My name is Candice. Hello, my name is Candice. Pesawat.
nasi tempong. Ya kali anak buang baik makan sambel. Ya, kebiaran peliharaan bisa nih datang ke sini ya, ke kafe ini ya. Nih Dogs Cafe namanya. Apa nih? Dear Lucy. Ini. Kayak boneka ya. Lihat nih lucu banget. Halo, saya cantik loh. Saya cantik loh. Nah, ini yang punya nih. Nah, ini yang punya nih. Bukan punya ngasu. Ngasu. Karena maminya lagi pergi, jadinya ya udahlah dititipin sama si Manda. Rules-rulesnya nih. Apa di dalam? Ini beberapa rules buat si doggy. Jadi dogs owners are responsible for the behavior of their dogs. Terus dog waste must be cleaned up by their owners immediately. Gak boleh enggak ya. Terus dogs must be on list. Terus harus ditaliin nih. Dan yang terakhir, aggressive dogs will be asked to go home. Bye bye. Ini yang baik ya anaknya ya. Ini bapakmu ya. Oh. Makanannya harus dibuang deh. Jangan mau dimakan. Sampai ke hotel. Kita ikutan turun. Iya. Kis-kis. Guys, we have so much fun today.